Halo guys, apa kabar? Di video kali ini, saya mau melakukan weekly battle card dungeon. Dan kalau misalnya kalian nggak bisa mencapai CP 48150, masih bisa menyelesaikan. Yang terpenting adalah kita harus meng-boost kita punya CP sampai lebih dari 32.261. Karena itu tenggang cut-off-nya ya, CP cut-off-nya ya. Karena kenapa? Kita kan setiap kali 3% di bawah, kita akan kurang 1 damage. Jadi kita harus kurang paling banyak tuh 99%. Dan 99% itu adalah 33%. Jadi power kita nggak boleh lebih dari 33% di bawah stage CP. Dan juga kita juga mau menggunakan yang awaken agar dapat increase damage dan juga mau menggunakan yang warna biru karena stage-nya merah. Oke. Okay? Nah, jadi 33% itu di bawah 48150 itu adalah 32.260. Coba kita hitung langsungnya pakai kalkulator. Oke. Okay. 32.260,5. Jadi 32.261. Ya, itu yang harus kita lakukan. Oke. Dan saya untuk bintang 1 saya rasa perlu Titan Card. Karena ini saya udah pakai spesial bintang 6 dan udah pakai dia punya option card bintang 6 masih aja kurang, nggak bisa mencapai 30.000 kalau bintang 1 ya. Jadi saya pakai Titan Card. Kalau misalnya kalian nggak punya Titan Card, mau nggak mau ya kamu harus ngebusnya dengan melakukan Awakening. Awakening level 20, max level 20 ya, sudah bisa seperti si Mature ini ya, sudah bisa. Tapi saya menggunakan dia punya ini ya, PG3 bintang 6-nya dia, ya, dan menggunakan ini Noah Card. Ya. Dan dua option cooldown, ya. Dan nggak ada imprint stone sama sekali. Begitu pula Rio saya juga nggak ada imprint stone. Okay. Tapi untuk bintang 1 mesti di-boost dengan Tekken. Karena Tekken ini salah satu yang memberikan yang tertinggi ya, dia punya CP boost-nya ya. Okay. Kalau misalnya nggak punya Tekken, mungkin aja bisa, tapi saya rasa sangat sulit ya. Jadi kalau bisa awaken bintang 2 lah ya. Tapi bagusnya meskipun CP kita sangat rendah, kita masih bisa menyelesaikan ini dengan 3 bintang. Yang penting kita jangan sampai kena pukul 20 kali, yang penting kita bisa clear battle dan kita bisa clear tanpa meng-tag. Makanya saya nggak ada 2 dan 3 saya nggak pakai ya. Dan dengan seperti ini kita bisa menyelesaikan dungeon ini. Ya. Okay. Mungkin ini saya nggak akan pakai bintang 3 dia, saya mau pakai bintang 5 dia, PG bintang 5 dia. Okay. Jadi kita harus menggunakan, yang penting hati-hati menggunakan skill dengan baik, agar kita nggak kena pukul sama musuh. Dan yang penting kita nggak boleh gegabah karena nggak ada time limit. Ingat, nggak ada time limit ya. Oke, kita langsung aja battle. Oke. Oh iya, jangan lupa memilih supporter yang bisa nge-boost fighter kita juga ya.
Oke, kira-kira kayak gitu ya. Pasti bintang 3 ini. Oh ya. Jadi bisa seperti ini ya. Kita ngelawannya. Yang penting sabar, jangan kena pukul. Meskipun lama 5 menit, kita bisa menyelesaikan dengan bintang 3. Dan setelah kita menyelesaikan dengan bintang 3, kita bisa dengan mudah melakukan auto clear. Dengan begini kita bisa naikin kita punya battle card. Ya, saya berharap video ini bisa bermanfaat bagi kalian, dan saya juga berharap bahwa kalian
bisa enjoy main game King of Fighter All Star. Oke. Dan saya juga berharap kalian juga bisa mendapatkan fighter yang kalian mau dan gacha kalian gak ampas. Oke, sampai sini videonya. Thank you udah nonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.